guys, kembali lagi bersama gue di channel Mihawari. Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simulator lagi guys. Dan di video kali ini gue akan bereksperimen lagi guys. Di video kali ini gue akan bereksperimen Bobo Boy dan Yuta Halilintar Api akan melawan para pasukan Yakuza Kuasa Halilintar Biru. Menurut kalian siapa yang akan menang? Coba komen guys. BTW langsung saja kita ke videonya. Mr. Ilmi, kenapa kamu ngajak aku ke sini? Iya, Mr. Ilmi, kenapa ngajak kita ke sini? Oh, jadi Mr. Ilmi hari ini mau ngajak kalian buat makan-makan di tokonya Aba Eden atau saudaranya Aba Udin, Aba Idin, Aba Udun. Oh, let's go nggak sih? Emangnya di sini jualan apa sih, Mr. Ilmi? Mr. Ilmi lupa sih, makanya Mr. Ilmi mau ke sini lagi soalnya Mr. Ilmi udah kangen sih. Dan udah lupa sih makanan Abah Eden yang jual itu apa. Jadi Mr. Ilmi pengen ngajak kalian ke sini untuk makan-makan bareng di sini. Oh, let's go sih Mr. Ilmi kalau gitu. Ya, let's go Mr. Ilmi. Mari kita makan-makan di tokonya Abah Eden. Aku belum pernah sih Mr. Ilmi makan di sini. Wah, kamu belum pernah makan di sini? Aku juga belum sih Mr. Ilmi. Kamu udah Boboy tapi kamu lupa ya? Iya kayaknya aku lupa sih Mr. Ilmi. Ya kenapa kalian gak ngajak-ngajak aku waktu itu? Ya Mr. Ilmi lupa sih. Mr. Ilmi hanya ngajak si Boboy doang. Kalau gak salah Mr. Ilmi juga udah lupa sih rasanya. Jadi ayo kita langsung saja masuk ke dalam. Ya udah deh ayo Mr. Ilmi. Kita langsung saja masuk ke dalam tokonya Aba Eden. Let's go semuanya ayo. Ayo mari kita makan-makan di tokonya Aba Eden. Aba Eden ini jualan apa ya? Oh, Aba Eden ini pakai kacamata, Mr. Ilmi. Ya, Aba Eden ini beda sendiri, dia pakai kacamata sendiri. Oh, alah aku baru tahu. Halo, assalamualaikum Aba Eden. Waalaikumsalam, Widi. Selamat datang Mr. Ilmi, Boboiboy dan Yuta. Lah, Aba Eden tahu aku? Ya tahu lah, soalnya Mr. Ilmi pernah cerita tentang kamu, Yuta. Iya, Mr. Ilmi pernah cerita tentang kamu, Yuta. Aba Eden, aku ngajak mereka ke sini buat makan-makan di toko Aba Eden. Widih, terima kasih. Aba Eden, kenapa jarang ke kota? Ah, kalau ke kota itu, ini perjalanannya agak jauh. Jadi Aba Eden agak males sih, soalnya jauh. Ya, kali-kali ke kota dong, Aba Eden. Kita makan-makan di kota, di tokonya Aba Udin, Aba Idin, atau Udun. Boleh lah, tapi nanti ya, kapan-kapan ya. Soalnya sekarang-sekarang Aba Eden lagi sibuk banget sih. Oh, ala lagi sibuk apa, Aba Eden? Ya, ini sibuk jualan di toko ini. Soalnya biasanya bentar lagi juga rame, tapi sekarang lagi sepi, nggak tahu kenapa. Tapi bentar lagi juga rame kok. Oh, ala semangat ya, Aba Eden. Nanti kalau Aba Eden udah nggak sibuk, Aba Eden pergi ke kota dong, ketemuin kita di kota. Iya, Aba Eden nanti ke kota ya. Iya, siap. Ya udah, silakan kalian duduk. Oke, Mr. Ilmi, kita duduk di sini. Aba Eden, aku duduk di ujung sini boleh nggak? Jangan di sana lah, di sana panas. Sebelahnya aja. Oh iya, sebelahnya aja, di sebelah sana panas. Wah, aku mau pesan makan apa ya? Unagi, wih, ada unagi, unaju aja deh. Wow, enak banget masakan Aba Eden. Iyalah, masakan Aba Udin, Udun, Idin, Eden itu pada enak-enak. Betul sekali. Wah, terima kasih. BTW, itu Aba Eden yang traktir ya, nggak usah bayar. Eh, seriusan Aba Eden? Nggak apa-apa, kita bayar aja. Iya, Aba Eden, kita bayar aja, nggak apa-apa, ntar rugi. Ntar rugi. Gak apa-apa, santai aja sama Aba Eden mah, santai aja. Kan kalian juga jarang kesini, kalau tiap hari kalian kesini ya rugi. Iya juga sih, terima kasih ya Aba Eden. Wah, terima kasih ya sudah menjamu kita. Iya, sama-sama, semoga kalian menikmati makanannya. Siap, terima kasih Aba Eden. Kalau kalian mau menu yang lain, kalian boleh panggil Aba Eden aja ya. Iya Aba Eden, iya, udah cukup ini aja, udah kenyang Aba Eden, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Sama-sama, nikmatin aja ya. Wow, enak banget. Kenapa masakan Aba Udin, Idin, Udun, Eden itu pada enak, Aba Eden? Ya karena orang tua kita itu dulu suka masak. Makanya anak-anaknya pintar masak karena diajarin orang tuanya. Oh alah, jadi gitu. Kalian itu kembar 4 bukan sih? Ya, kita itu kembar 4. Waduh, ternyata mereka kembar 4 loh. Ih, aku baru tahu. Kirain adik kakak yang beda umur. Ternyata kembaran seumuran. Ya, kita seumuran. Ngomong-ngomong, Boboiboy, Yuta, kenapa Mr. Ilmi? Iya, kenapa Mr. Ilmi? Jadi Mr. Ilmi ngajak kesini juga, ya Mr. Ilmi mau ngasih tahu kalau ada eksperimen juga. Apa? Ada eksperimen lagi, Mr. Ilmi? Wah, ada eksperimen lagi. Kita bakalan eksperimen melawan apa, Mr. Ilmi? Kita bakalan temenan apa musuhan? Oh iya, aku bakalan temenan sama si Yuta apa musuh? Kalian sih, ya kalian satu tim sih, soalnya kalian bakalan ngelawan Yakuza. Ah, ngelawan Yakuza doang, Mr. Ilmi? Lah, Yakuza doang, easy dong Mr. Ilmi. Ya, Yakuza doang, cuman ini Yakuzanya mempunyai kuasa halilintar biru. Lah, emang iya Yakuza mempunyai kuasa halilintar biru? Punya lah. Waduh, kita kan sekarang punya kekuatan halilintar api. Ya juga sih, jadi kita agak kuat juga kan Yuta? Betul, kita agak kuat juga Mr. Ilmi. Ah, iya, kalian agak kuat juga. Jadi gimana ini, kalian terima nggak eksperimennya? Gimana Yuta, kamu terima nggak?
Kalau aku sih terima aja, kalau kamu gimana? Ya udah kalau kamu terima aku juga terima, tapi ini enak banget makanannya si Aba Eden. Iyalah enak banget kan. Kalian mau eksperimen apa sih? Oh, Aba Eden, ini eksperimen Yakuza melawan Boboiboy dan Yuta. Oh, oke. Semoga kalian menang ya Yuta dan Boboiboy. Terima kasih Aba Eden. Iya Aba Eden, terima kasih. Enak banget ini makanannya Aba Eden. Ya, enak banget kan. Nah, kalian nanti pas eksperimen bakalan semangat soalnya kalian udah makan makanan yang dibuatin Aba Eden. Widih, terima kasih Aba Eden. Emangnya eksperimen di mana, Mr. Ilmi? Oh, jadi eksperimennya itu di depan markas Yakuza Imawari. Oh, di depan sana eksperimennya. Ya udah deh. Sekarang Mr. Ilmi eksperimennya? Ya, besok. Ya enggak lah, sekarang. Oh, sekarang. Ya udah deh, aku akan segera ke sana ya sama si Yuta. Iya, aku segera ke sana ya Mr. Ilmi ya. Eh, bentar dulu makanannya habisin dulu. Iya ya, Mr. Ilmi ini enak banget, aku habisin dulu ya. Iya, aku juga habisin dulu. Awas kalian, udah dikasih nggak dihabisin. Aku tampol nih pakai kipas angin ini. Iya, Baedan, iya. Ya udah Mr. Ilmi, aku dan Yuta mau pergi ke markas Yakuza Imawari sekarang. Ya udah hati-hati ya. Ya Mr. Ilmi duluan. Aba Eden, terima kasih ya makanannya. Iya sama-sama, enak banget loh Aba Eden. Iya betul, enak banget makanannya. Aku nanti kesini lagi ya. Iya, nanti kamu jangan lupa kesini lagi. Jangan setiap hari ya, kalau setiap hari Aba Eden rugi. Iya Aba Eden. Eh Aba Eden juga nanti ke kota dong. Iya nanti kapan-kapan ya. Ya udah Aba Eden duluan ya. Iya hati-hati, semoga kalian menang. Jangan diinjek ya rumputnya ya. Iya. Oh ternyata jangan diinjek rumput yang ini. Berarti kita harus lewat sesuai jalan ini ya. Udah nggak apa-apa. Sini Yuta. Let's go. Mari kita langsung saja pergi ke markas Yakuza Imawari. Emangnya kamu udah siap melawan Halilintar Biru Yakuza? Ya siap aja sih. Soalnya siapa takut coba. Soalnya kan kita mempunyai Halilintar Api. Ya juga ya, Halilintar dan Api bersatu, bener gak sih? Bener, berarti kita lebih kuat daripada mereka. Kan mereka cuma Halilintar Biru doang, gak ada Halilintar Biru Air. Kalau mereka Halilintar Biru Air, mungkin mereka juga kuat. Iya juga sih. Nah ini dia, nah itu tuh mobil bebek siapa sih? Kalau nggak salah itu mobilnya Aba Eden loh. Ih lucu banget mobilnya, mobil bebek. Ya udah yuk kita naikin mobil ini lagi. Let's go. Mari kita langsung saja pergi ke markas Yakuza Himawari. Kamu udah siap Yuta? Ya aku udah siap aja sih. Aku nggak takut. Seriusan Yuta? Lah kita belum beli ini loh. Belum beli Coko Abah. Eh iya juga ya. Kita belum beli Coko Abah. Bentar aku telepon si Mr. Ilmi. Assalamualaikum Mr. Ilmi. Waalaikumsalam. Mr. Ilmi, kita lupa beli Coko Abah. Kita beli Coko Abah dulu nggak sih? Nggak usah beli Coko Abah. Soalnya di bagasi mobil ada Coko Abah, tinggal ambil aja. Itu, tapi Coko Abahnya cuma satu doang, bagi dua aja ya. Oh ya udah baiklah Mr. Ilmi. Assalamualaikum Mr. Ilmi. Waalaikumsalam Yuta. Ah katanya, kata si Mr. Ilmi, Boboiboy, ada ini, ada Coko Abah di bagasinya. Oh ya udah deh, berarti kita nggak usah perlu beli ke Yumart kan? Iyalah, kan ada Coko Abah. Akhirnya kita udah sampai di kota, lama banget perjalanannya. Iya betul lama banget. Pantesan si Aba Eden nggak mau ke kota itu ya, soalnya lama banget perjalanannya. Nah kita sekarang langsung saja pergi ke markas Yakuza Imawari ya. Itu apa tuh? Ada listrik-listrik gitu kayaknya. Kita lewat sini aja deh. Iya betul, lewat sini aja. Kamu udah siap belum? Ya aku udah siap sih. Kamu takut wow boy? Enggak, aku nggak takut Yuta. Nah ini dia, di sini juga ada petir merah. Ternyata ini pasukan kita ya. Udah ada pasukan kita. Let's go sini Yuta. Iya Yuta sini Yuta. Halo. Wih, udah datang nih. Halo semuanya. Halo. Wih, bos kita udah pada datang. Widih, udah datang nih. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Baik-baik saja, komandan. Ih, mantap. Kalian baik-baik saja ya. Woi, yang baru datang sini dulu. Hah? Ada apa? Kenapa? Sini kamu, gak sopan banget. Hormat dulu. Aku kan di sini rajanya. Oh ya udah dah, kita hormat dulu aja Yuta. Let's go. Mari kita hormat. Eh jangan hormat, ngapain kita hormat ke dia? Oh iya juga ya. Weh, nantangin ya. Kalian belum pernah merasakan petir biru. Kalian belum pernah ngerasain kesetrum sama petir biru. Kita sering kesetrum sih sama Halilintar. Ya juga, makanya kan kita jadi Halilintar juga. Apalagi kita sering kebakar juga, jadi Halilintar api kita. Woi, kalian itu adalah Boboiboy Halilintar api dan Yuta Halilintar api kah? Ya, itu kami. Betul, kami lebih kuat daripada kamu. Eh, jangan bilang begitu dulu, kocak. Iya, maaf. Woi, sombong sekali nih budak, sombong sekali. Kalian tidak tahu siapa dulu penguasa di kota ini. Yakuza adalah penguasa di kota ini. Hahaha. Tapi sekarang semenjak
Sekarang ya Yakuza sudah tidak menguasai kota ini lagi, tapi Yakuza masih berani untuk menguasai kota ini, dan Yakuza akan berusaha untuk menguasai kota ini lagi. Wahahaha. Dan aku di kota ini akan menjadi wali kota Yakuza. Aku akan mengganti namanya jadi kota Yakuza Wawawa Ririri. Kok namanya Wawawa Ririri? Kok bukan Himawari? Ya terserah aku lah, kan aku adalah wali kotanya. Oke, kamu wali kotanya, aku presidennya, aku wakilnya. Berisik kalian! Aku adalah wali kota terkuat di kota ini, makanya kalian harus tunduk padaku. Tidak mau, kan aku presidennya, maka masa iya presiden nunduk sama wali kota? Iya juga, masa coba. Udahlah, kita eksperimen aja, kita buktikan siapa yang terkuat di sini. Akulah yang terkuat, meskipun aku wali kota dan kalian presiden, aku pasti lebih kuat daripada kalian. Masa iya sih, yang benar aja, rugi dong. Kalian ini menyebalkan. Aku akan melawan kalian dan mengalahkan kalian di eksperimen kali ini. Ya sudah, kalahin aja kalau bisa. Ya, kalau bisa kalahin aja. Sini Yuta, kita makan dulu coklat abah. Woi, kemana woi? Sabar dulu, ntar kita balik lagi ke sana. Yuta, let's go, mari kita makan coklat abah ini sepotong ewang. Nih, sepotong, buat kamu. Enak juga nih coklat abah. Iya, enak banget meskipun sepotong. Yuk, mari kita keluarkan kekuatan kita, Yuta. Let's go, Bobo Boy. Bobo Boy, kuasa halilintar api. Yuta, kuasa halilintar api. Ya, oke lah guys, ini dia guys, Bobo Boy kuasa halilintar api dan Yuta kuasa halilintar api melawan para pasukan Yakuza halilintar biru. Let's go. Ya, oke guys, ini dia guys para pasukan Yakuza Himawari halilintar biru. Lihat, wah mereka berbondong-bondong banyak banget ini. Oh iya, ini ada 200 pasukan ya kalau nggak salah. Oh iya betul, ini ada 200 halilintar biru. Oke, mari kita kalahkan mereka. Let's go. Aku akan mengalahkan mereka karena mereka ingin menjadi wali kota di kota Sakura ini dan mengganti nama kota Sakura ini jadi Yakuza Yakuzawawari. Apaan tuh Yakuzawawari? Kita tidak boleh biarkan mereka mengganti nama kota ini menjadi Yakuzawawari. Dan kita harus menang nih. Kita harus menang, Yuta. Kamu di mana, Yuta? Kita harus menang melawan mereka, Yuta. Jangan sampai mereka mengalahkan kita dan mereka mengganti nama kota ini menjadi Yakuzawawari. Kota Yakuzawawari. Tidak mau aku menjadi kota Yakuzawawari ini namanya. Yuta, kamu kemana, Yuta, kocak? Kalian mau pada kemana, kocak? Oke, mari kita kalahkan mereka. Waduh, kuat banget nih Yakuza halilintar biru, kuat banget. Untung aja ada pasukan Yuta yang bisa ketapel-ketapel sana-sini. Tapi lihat pasukan Boboiboy sudah pada ini meningsoy. Pingsan. Sudah pada pingsan nih mereka tuh. Mereka lagi pada pingsan. Tuh, wah, pada mental-mental kesini, kocak banget dah. Weh, mobil ada yang dibentalin kesini. Sama siapa nih mobilnya dibentalin kesini? Kita balikin lagi ke jalan mobilnya. Lah, bentar. Sorry, Pak. Nih, aku akan balikin lagi kamu ke jalan. Oke, ini mobil si kita sampai di sini juga, guys. Oke, itu ada yang mental jauh ke sana. Dan ini ada Yuta lagi ketapel-ketapel. Halo, Yuta. Kamu lagi ketapel-ketapel. Waduh, aku diketapelin Yuta lagi. Oke, mari kita langsung saja lawan mereka. Aku harus menang melawan Yakuza Halilintar Biru ini. Jangan sampai aku kalah. Nah, ini dia bos Yakuza Halilintar Birunya. Waduh. Oh, ini pasukan Yakuza Halilintar Birunya sudah pada kalah, guys. Kita tinggal mengalahkan bosnya menggunakan shotgun. Karena bos itu harus dikalahinnya menggunakan shotgun. Kalau hanya ketapel doang, susah banget dikalahin bosnya. Tar, sini kau, bos Yakuza Halilintar Biru. Aku akan menembakimu. Waduh, susah sekali nih, guys. Susah sekali nih. Soalnya diketapelin sama si Yuta nih, guys. Kalau tidak diketapelin sama si Yuta sih masih bisa-bisa aja tuh. Wah, dia nggak bisa gerak, guys. Nah, ini si Yuta nih. Yuta! Nah, si Yuta juga tuh ternyata sedang melawan si ini, Yakuza Halilintar Biru. Oke, mari kita bawa Yakuza Halilintar Biru ini menjauh dari kerumunan Yuta. Karena lihat, kita juga diketapelin sama kerumunan Yuta, guys. Saking kuatnya kerumunan Yuta, kita aja sampai nggak bisa berdiri-berdiri kayak gini nih. Oke, itu kan susah banget tuh. Lihat nih, Yakuza Himawari bosnya tuh. Udah bos, lawan aku aja bos. Jangan lawan si Yuta. Si Yuta susah banget buat dikalahin bos. Lawan aku aja bos. Nah ini nih bosnya nih. Kita bawa jauh guys. Oke, nice, kena bosnya. Oke. Sini bos. Nah, oke. Kita bawa bosnya ke sini guys. Kita shotgunin. Oke, kena. Kepancing. Let's go, bosnya kepancing. Let's go. Nice. Bosnya udah kepancing. Waduh, si Yuta juga ngikut kepancing, guys. Oke, kita shotgun-shotgunin bosnya. Hah? Lah, kok tiba-tiba kita nembus ke sini, guys? Weh, bosnya udah kalah. Weh, Yuta kamu ngapain? Kocak, Yuta ketapelin aku, guys.
kamu ngapain? Aduh Yuta, kocak banget tadi yang napelin aku. Nah bosnya udah kalah nih guys. Bos Yakuza-nya udah kalah nih, mantap. Boboiboy kuasa Halilintar dan Yuta Halilintar sudah mengalahkan Yakuza Halilintar biru guys. Mantap, let's go, let's go, let's go. Oke lah guys, videonya sampai di sini dulu aja guys. Sampai bertemu lagi di next video. BTW di next video kita akan eksperimenin apa lagi guys. Kalau kalian punya saran, kalian boleh komen ya. Sampai bertemu lagi di next video, bye-bye. Mantap, si Boboiboy Halilintar api dan Yuta Halilintar api telah mengalahkan Yakuza Halilintar biru. Thanks for watching.